Selatan. Mudah-mudahan airnya lagi pasang. Karena pasti pasang air ini. Nah, inilah jalan tol itu. Airnya pasang loh. Oh, ayo lihat. Nah, lihat sepeda motor ya, sepeda motor lihat tuh. Kan masih ada ya. Anak ini di sini, mereka tuh di kiri kita di depan itu. Nah, ini restoran di bawah jalan tol nih, di kiri kita. Nah, udah lihat? Silakan kanan kirinya lihat. Nah, makanya di foto dulu. Makanya saya bilang, inilah yang disebut jalan itil ibu ya, jalan itol ya. Ini yang kita pakai, ini jalan itol. Ikut toleransi menghormati pemakai sepeda motor di kirinya. Nah, itu maksudnya sudah. Nah, yang di kiri adalah jalan itil, ikut toleransi menghormati pemakai mobil ini. Makanya diberikan mereka jalan-jalan biar bisa juga menikmati ini. Baru 2013 ini beroperasi ya. Apalagi udah Nusa Duanya Bapak Ibu ya, itu jalannya akan muter ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau ada lapangan udara, kapal udara ya, ini di belakang kita lah sebenarnya Bandara Ngurah Rai kapal terbangnya. Makanya kalau landing mereka itu dari depan kita, serasa di atas bus jadinya begitu. Bagaimana kira-kira? Bagus tak? Kalau awannya lagi bagus, cuacanya cerah, di pojokan kiri kita depan ya, itu Gunung Agung biasanya muncul di sana. Ya, tapi karena apa namanya kabutan, sehingga tidak begitu kelihatan ya di sana ya. Nah, inilah yang membawa decak kagum daripada wisatawan asingnya Bapak Ibu ya. Indah, dia bilang indah. Nah,